Merayakan Hari Perdamaian Dunia pada 21 September 2019, Republik Luzruk Surabaya tampil di Hotel Swiss Bell Inn Manyar Surabaya dengan lakon Arti Sebuah Jas. Mulai boyutku, bakaku itu, terus mbakku, mulai bapakku, sampai aku ikhlas gaya ini. Lho ya apa? Ini nanggungnya omah telung dino, gak boleh lagi. Esti Susanti, sang promotor, mengawali ide pengintegrasian bisnis dengan pesan perdamaian yang di dalamnya ada visi regenerasi. Celono androku bakake lho durung dikongkat diumbah. Nanggone kene nang embong sok-sokan nyibur-nyibur wong, kenal-kenalan ambek wong, wis kenganteng ngene. And overdosis. Dengan Luzruk diharapkan mampu menyampaikan pesan perdamaian. Belanda and you endoknya Zarif. Yes, Zarif Wotan. Belakang ada Wotan. Ngomong tak pilih mana. Jadi ya untuk kembali. Acara pertunjukan sukses karena dukungan dari tokoh-tokoh perdamaian dan aktivis yang hadir dan mau membeli tiket. Apalah arti sebuah jas? Anak-anak yang tergabung dalam Republik Luzruk Surabaya dapat kesempatan praktek sebagai marketer, MC, stage manager, dan promotor. Dan sebagai lokomotif pentas ini adalah Luzruk Luntas Surabaya. Kami justru bangga bisa menjadi tuan rumah bagi Luzruk untuk kita beri tempat, kita beri panggung untuk memberikan pertunjukan Luzruknya masuk ke hotel. Jadi bagi saya, Luzruk masuk hotel ini suatu hal yang luar biasa. Memasukkan Luzruk ke dalam hotel ini melalui satu serangkaian langkah. Langkah pertama, saya melakukan survei terhadap grup-grup Luzruk yang ada. Dan kemudian saya melihat grup Luzruk Luntas ini memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kelas menengah dan atas. Nah, Luzruk itu sebetulnya pantas untuk bersaing dengan pertunjukan modern. Karena Luzruk itu mencerminkan spirit arek yang egaliter, dan di dalamnya juga ada spirit nasionalisme yang dimulai dari zaman Belanda. Semoga langkah berikutnya hotel-hotel lain bisa menerima Luzruk, karena saya yakin Luzruk ini akan menjadi satu ikon kota Surabaya yang akan membuat pariwisata dalam negeri maupun luar negeri itu menyukai Luzruk. Luzruk yang dikontemporerkan. Kita punya satu kata yang menjadi semangat. Kata-kata itu adalah menggerakkan tradisi, meneguhkan Indonesia. Jadi menggerakkan tradisi yang ada di Indonesia itu adalah bagian dari memantapkan karakter bangsa, melestarikan budaya bangsa adalah kekuatan untuk menjaga kemandirian kita sebagai sebuah bangsa.